Dengan peletakan jawatan itu, Tan Sri Muhyiddin berharap kerajaan baharu dapat segera dibentuk dalam tempoh terdekat. Langkah berkenaan bagi memastikan pentadbiran negara tidak terganggu dan dapat berjalan seperti biasa. Tempoh 2 bulan ke hadapan itu adalah amat penting kerana dijangka mencapai imuniti kelompok pada bulan Oktober, insyaAllah. Ini telah pun saya sebutkan dalam beberapa hari yang lepas. Segala rancangan yang telah pun digariskan dalam pelan pemulihan negara tidak boleh terbantut. Sektor-sektor ekonomi perlu dibuka semula untuk kita pastikan ekonomi negara kita dapat pulih dengan segera dan rakyat dapat menjana pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Dengan pembentukan kerajaan baharu, katanya ia dapat memastikan bekalan vaksinasi untuk rakyat terus mencukupi kerana lebih 87 juta dos vaksin telah ditempah melibatkan perbelanjaan sebanyak 4.36 bilion ringgit.